Selamat datang kawan-kawan. Kita akan membahas Kongres Advokat Indonesia atau yang disebut dengan KAI. Bahwa KAI adalah organisasi advokat berbadan hukum yang dibentuk melalui Kongres Nasional pada tanggal 30 sampai 31 Mei, dipotori oleh Profesor Dr. Adnan Buyung, Nasution dan kawan-kawan, serta dihadiri oleh lebih dari 3.000 advokat di seluruh Indonesia. KAI juga adalah organisasi advokat pertama dan satu-satunya yang memiliki standar profesi bidang advokat dan memperoleh lisensi sertifikasi profesi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. KAI didirikan oleh Profesor Dr. Adnan Buyung Nasution. Nah, kawan-kawan, berikut adalah nama presiden dan sekretaris jenderal dari KAI. Kompetensi advokat berdasarkan keputusan Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Selanjutnya, jika Anda ada keperluan atau akan berkunjung, bisa langsung ke alamat sudah tertera. Berikut juga ada alamat sosial media dari KAI, ada Facebook dan Twitter dari KAI. Mungkin berikut juga ada nomor telepon, bisa dihubungi. Dan untuk info-info bisa cek di website KAI, di 3 website silakan dicek. Jika ada berkas-berkas yang akan dikirim, bisa langsung ke email KAI.
Ya, demikian pemaparan kami terkait dengan Kongres Advokat Indonesia. Semoga bermanfaat. Selamat berjumpa kembali.